Lombard Street. Ini dia. Wadaw. Yo, halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog WM Hidayat. Jadi di video kali ini tuh aku lagi ada di kota San Francisco. Jadi video kali ini aku akan menyusuri tempat-tempat, lokasi-lokasi, destinasi wisata untuk turis. Karena hari ini aku jadi turis di kota San Francisco. Dan ini merupakan pertama kalinya aku datang di kota ini. Jadi stay tune, kita langsung jalan-jalan mengitari kota San Francisco. Aku sebenarnya datengin tempat ini nih gara-gara ada, ini adalah salah satu tempat realnya di game GTA. Oke, jadi kita langsung ke atas. Gimana sih suasana dari atas? Dan nanti aku bakal menyusuri kota San Francisco menggunakan bis. Oke, kita langsung aja jalan. Ini khusus mobil ini. Kita harus lewat pinggir. Kita harus lewat pinggir. Katanya kalau ke kota San Francisco ini wajib mengunjungi salah satunya ini, jalan berliku. Kalau pakai mobil wajib lewat tengah, tapi kalau pakai kaki ya lewat sini. Kayak aku ini contohnya, nggak punya mobil ya lewatnya pinggiran. Tapi sebenarnya boleh nggak sih? Ntar kalau ada mobil melipir aja sih. Ini ada berapa likukan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6, 7 lah likukan. Ada mobil, harus cepat lari. Kita lihat dulu sampai atas. Di atas nanti bisa melihat pemandangan lebih indah lagi kota-kota, karena San Francisco ini terkenal dengan jalanan yang naik turun. Udah capek ngos-ngosan ini. Ada burung. Burung apa itu namanya yang bisa menirukan suara? Hi, good morning. Good morning. Pokoknya buruk kan, burung emprit. Aduh, kita sudah sampai atas nih. Capek juga. Salah satu bangunan atau lokasi nyata di kota San Fierro. Ke Las Venturas sudah, Los Santos tempat tinggalku, dan sekarang kota berikutnya San Fierro. Seperti ini pemandangannya dari atas ya. Ini dia kota San Fierro. Ini juga ada kereta, salah satu transportasi di game GTA juga benar-benar nyata. Kalau naik ini harganya $8, jauh dekat sama transportasi di sini tuh lebih mahal daripada di Los Angeles. Tapi kalau masalah penginapan, Los Angeles malah lebih mahal. Jadi transportasi di sini mahal, penginapan murah. Kalau di LA, penginapan mahal, transportasi murah. Itu dia pemberhentian terakhir. Kereta-keretanya banyak sekali, model-model tua. Dan aku sudah sampai di bagian pantainya, tinggal mencari pier nomor 41 karena startnya nanti dari sana dan berhenti di sana juga. Kita bakal menyusuri selama 3,5 jam destinasi-destinasi wajib yang ada di kota San Francisco, karena bahkan aku pun nggak tahu destinasinya tuh apa aja, tinggal ngikut lah pokoknya mengitari kota San Francisco ini. Di sini juga banyak sekali penyewaan electric scooter, sama lah kayak di Los Angeles juga banyak. Tapi bedanya di sini tuh diikat. Kalau di Los Angeles itu berserakan, bertebar di mana-mana. Bahkan di jalanan, di tong sampah, di mana aja tuh electric scooternya tuh berserakan. Kalau kalian sudah nonton video-videoku dari awal, kalian sudah melihat electric scooter di LA itu kayak gimana. Di sini rapi nih. Ini mungkin kalau di Los Angeles ini kayak kawasannya Santa Monica, jadi pantai, terus ada bangunan-bangunan seperti ini, aksesoris-aksesoris. Ini suhunya sekitar 18-an derajat Celcius ini, dan masih sepi. Ini daerah sini masih sepi, biasanya rame itu kalau udah sore, pada nongkrong, pada jalan-jalan area sini. Sama lah kayak di Santa Monica LA itu,
ramenya tuh di sore hari. Di sini juga ada jajanan. Ini apa nih? Yang kebul-kebul. Oh, seafood. Ini masih terlalu ini sih. Gak ada yang jual nasi goreng atau apa gitu, mie goreng yang cocok untuk perut kita. Orang sini kalau sarapan itu jarang nasi. Mungkin roti-roti aja. Masih tutup lah, nanti aja setelah tur cari makanan. We cross over the Gunung Gebes, then we come back to Palace of Fine Arts, Marina, Lombard, the Cook Street, Chinatown, Ferry Building, Pier 33, 39 Fishing Road. How about the blue one? The blue line is the night tour. Now we have red line. If you want with the blue line, mm-hmm. we give it a discount. Instead of 56, it's 50. Instead of 66, it's 56. Okay, I'll take that. You get the $10. $10 discount. Okay. Yeah. Okay, I'll take that. Yeah, it start from here. Take 1 hour 20 minutes. We're doing the blue line. Okay. We start from here. Go to Richmond Hill. Okay. Nob Hill, Chinatown. We cross the Bay Bridge. Then we stop like 10 minutes to Treasure Island. It will tell you, like, see the light show of the city. I see, okay. Yeah. That's cool, I love it. Yeah. You take an Eiffel pin? Yeah. Okay. And the night to start at 6:30, but it's better to be here at 6, okay? To make sure you get the best, okay? Oh, yeah, yeah. For sure. Thank you. You're welcome. I'll give you one, that's fast. Oke, kita sudah dapat tiket, tinggal menunggu bisnya karena belum datang tadi, udah berangkat. Asiklah. Nih. Oh. Oke, sama persis kayak di Los Angeles. Oke, aku bakal kencing dulu. Oke, tinggal buka aja. Ternyata manual. Sekarang bakal ambil bis tour. Good morning. Oh, that's cute. Yeah, I love it. That's cute. Look at that. Hey, ship. Oh my God. Matanya. What's your name? Huh? What's your Steve. Name? Steve. Oh. That's Primo. Primo. Primo is mean amigo. Cousin. Yeah. Okay. Do me a favor. Yeah. Cousin, do me a favor now. Okay. He says, "Do me a favor, chef." No, I said, "Do me a favor." It's for you, amigo. Gracias. For you, amigo. Yeah. Ketinggalan buat dia. Tapi gede. Oke, tinggal nunggu bisnya. Karena belum datang ini. Ini suasananya kayak gini. Dan itu adalah Pulau Alcatraz. Kalau kalian belum nonton vlognya, silahkan nonton lah ya. Oke. Stay tune. Ini mataharinya enak banget. Oke, akhirnya berangkat juga. Jadi kita bakal sama-sama melihat tempat-tempat destinasi wisata yang ada di kota San Francisco ini. Dan kalau kalian lihat di sebelah kiri ini juga ada beberapa perusahaan penyedia city tour mengelilingi tempat-tempat destinasi wisata yang ada di kota San Francisco ini. Jadi kalian stay tune aja, kita bakal sama-sama melihat apa aja sih tempat destinasi wisata yang ada di kota San Francisco ini. Karena ini merupakan pertama kalinya aku juga keliling kota SF pakai bis kayak gini. Oke, stay tune. Ini masih tadi berangkat, sekarang kita bakal menuju ke Chinatown. Suasananya kayak gini, banyak sekali kabel-kabel dimanapun seluruh kota San Francisco, karena transportasi di sini rata-rata menggunakan kabel, bis, kereta. Wah,
itu dia salah satu bangunan ikoniknya dalam dunia game GTA San Fierro. Itu adalah kalau dunia gamenya adalah namanya Big Pointy. Welcome to San Fierro. Wah. Nah, jadi seperti inilah suasana jalanan siang kali ini di kota San Francisco. Kita bakal sama-sama melihat, menyusuri jalanan kota San Francisco ini tuh selama 3,5 jam. Lumayan lama juga tur siang kali ini, tapi nggak masalah biar sama-sama tahu gimana sih suasana di kota ini. Dan tur ini tuh kita bisa turun setiap pos-posnya. Jadi misalnya pos 1, pos 2 kita bisa turun jalan-jalan sebentar nggak masalah. Karena bis ini tuh setiap 15-20 menit tuh selalu ada. Jadi kita bisa naik lagi di bis berikutnya. Dan di depan ini tuh adalah Chinatown. Ini merupakan Chinatown terbesar di Amerika dan tertua di Amerika, di San Francisco ini. Mungkin beberapa video ke depan aku bakal jalan-jalan ke sana, karena video ini kita bakal sama-sama melihat suasana jalanannya, dan mungkin aku bakal turun nanti di Golden Gate-nya sih. Nah, ini seperti ini suasananya. Oke, kita bakal lanjut lagi jalan-jalan menyusuri jalanan kota San Francisco ini. Dan sekarang kita bakal melewati downtown atau pusat kotanya San Francisco. Dan tadi itu banyak sekali yang turun untuk jalan-jalan di Chinatown. Kalau penginapanku kan deket banget tuh. Mungkin next video aku bakal bikin khusus untuk partnya Chinatown. Kita bakal melihat gedung-gedung tinggi melewati downtown pusat kotanya San Francisco. Dan di depan ini juga ada salah satu peninggalan yang sangat tua, gedung Columbus ini yang warna hijau. Ini udah lama sekali nih gedungnya. Nah, jadi seperti inilah suasana downtown atau pusat kotanya, kota San Francisco. Dan di depan ini kita akan melihat Ferry Building namanya, di mana tempat untuk berjualan makanan ataupun pernak-pernik. Nah, bahkan di luar pun tuh banyak sekali tuh kalau kalian lihat. Dan di dalam itu pastinya lebih ramai sekali. Mungkin teman-teman yang dari Los Angeles ataupun yang pernah ke Los Angeles tahu atau pernah mendengar yang namanya Farmers Market. Nah, ini 11-12 lah kayak punyanya San Francisco kayak gini. Dan di atas ini kalau kalian lihat banyak sekali kabel di mana-mana, bahkan hampir setiap jalan di kota San Francisco itu ada yang namanya kabel di atas ini. Karena kabel ini tuh merupakan tenaga untuk transportasi seperti bis ataupun kereta. Banyaklah pokoknya kabel-kabel ini, hampir setiap penjuru kota San Francisco itu yang dilewatin transportasinya pasti akan ada kabel seperti ini. Jadi ini destinasi nomor 6, Union Square. Dan kita langsung menuju ke Museum Seni. Nih, nomor 7. Masih banyak yang dituju. Dan ikoniknya itu Golden Gate. Nanti bakal turun di sana, foto-foto di sana. Stay tune aja. Masih panjang perjalanannya. Dan ini dia depan, ini adalah salah satu tempat camp tunawisma. Ini belum seberapa ini padahal di pusat kota. Dan di depan ini adalah museum seni. Dan ini dia, di sebelah kiri adalah salah satu bangunan gedung GTA San Fierro. Ini City Hall, sama persis kayak di kota Los Angeles. Mantap ini, tapi kita nggak bisa masuk. Cuma bisa nongkrong, jalan-jalan. Kalau kalian tadi juga udah lihat, di sana kan campnya besar banget itu, lumayan besar itu. Di depan persis City Hall. Udah sama kayak di Los Angeles lah. Tapi yang lebih parah itu di daerah Oakland. Wah, jalanan naik. Kayak gini San Francisco, selalu naik turun. Ini kawasannya orang-orang kaya ini.
ini berhenti lagi misalnya mau jalan-jalan daerah sini. Kalau mau pada ke Painted Ladies di belakang, rumahnya di belakang di taman gitu. Ini dia kalau kalian lihat, ini rumahnya. Jadi banyak biasanya tuh pada foto-foto di taman sama bangunan-bangunan rumahnya ini nih. Sekarang ini kan aku lagi di sampingnya. Jadi kalau mau turun boleh turun di sini, jalan-jalan nanti lanjut bis berikutnya. Tapi kalau begitu tuh nggak bisa dapat tempat duduk di depan, biasanya udah penuh. Makanya aku bakal turun di Golden Gate aja. Kita bakal jalan lagi. Jadi sekarang ini itu aku memasuki kawasan jualan-jualan ataupun tempat-tempat area nge-vintage. Jadi mungkin kalau di Los Angeles itu kalian sudah nonton videoku yang versi Melrose, itu adalah ini versinya San Francisco. Ya kayak gini lah, hampir sama lah kalau kalian sudah nonton videoku yang Melrose. Oke, ini dia akhirnya sampai juga di tempat yang sangat dinantikan. Tempat yang sangat populer di kota San Francisco, bahkan menjadi ikoniknya kota San Francisco, yaitu Golden Gate. Kita bakal melewati jembatan ini sepanjang 1.7 miles. Mungkin kalau dikilometerkan kurang lebih sekitar 2 km lebih dikit lah. Ini kalau dilihat dari jarak jauh tuh malah mengingatkanku kayak jembatan Suramadu, jembatannya Surabaya Madura. Dulu aku pernah kesana bareng teman-teman masa kuliah awal itu motoran lewat jembatan Surabaya Madura, cuma lewat muter balik lagi. Dan ini kalau kalian lihat di sebelah kanan dan kiri itu ada khusus untuk para pejalan kaki ataupun para pesepeda yang mau melewati jembatan ini. Jadi seperti inilah Golden Gate, kita bakal melewati jembatan ini selama 5 menit sampai ujung sana. Nanti setelah sampai sana aku bakal turun terus bakal foto-foto dulu lah. Lumayan mengoleksi foto ikoniknya kota San Francisco. Oke, kita bakal lanjut dulu perjalanannya sampai di ujung sana. Oke, jadi stay tune. Oke guys, jadi ini aku keluar dari bisnya karena aku pengen foto-foto dulu sama jembatannya, sama ikoniknya. Karena di depan itu tuh kita bisa ngelihat kota-kota tuh. Nanti aku bakal tunjukin. Dan kita bisa melanjutkan perjalanannya tuh nanti bisnya tuh sekitar 15-20 menit tuh pasti ada. Kita bisa ikut bis berikutnya karena tiketnya tuh untuk satu harian. Jadi lumayan enak karena $41 kita bisa mengikuti terus gitu loh, jadi nggak harus di bis gitu. Oke, karena ini ikoniknya kota San Francisco, jadi aku bakal foto-foto dulu sama jembatan dan sekalian melihat-lihat pemandangan kota San Francisco dari area sini. Wah, tuh belakang tuh keren banget. Ini katanya wajib foto di sini. Masa iya udah sampai di San Francisco kita belum foto sama jembatannya, kan sayang banget. Ini udah kayak jembatan Suramadu di Indonesia tuh. Karena aku dulu pernah ke jembatan Suramadu sih. Ini suasananya kayak gini. Ramai banget. Dan di sana kota downtownnya San Francisco. Nah, ini mereka bakal foto-foto di area sini. Dan kita tuh bisa menyeberang, bisa jalan kaki ataupun kalian pengen naik sepeda ataupun electric scooter gitu, bisa di sebelah kiri ataupun sebelah kanan itu digunakan untuk para pejalan kaki gitu. Nah, kalau tadi kalian lihat waktu kita menyeberang kayak gini tuh kotanya, itu adalah Alcatraz yang penjara di tengah pulau itu. Itu semuanya kalau kalian belum nonton silahkan nonton videonya di sana. Angel Island mana ya, sana ya kayaknya ya itu.
Oh ini kayaknya malah, oh itu Angel Island. Alcatraz kecil banget dari sini. Tonton ya vlognya Alcatraz. Oke, kita bakal foto-foto dulu, tapi kayaknya bakal ini silau karena mataharinya tuh dari sana. Harusnya sebelah kanan. Oke. Ramai sekali. Waduh. Foto di mana ya? Soalnya gelap. Mataharinya soalnya ada di sebelah depan persis ini. Ada sana. Oke, aku bakal cari spot foto dulu. Oke. Asik. Oke, jadi setelah foto-foto, ambil gambar sama jembatan dan kota-kotanya, aku bakal lanjut lagi, melanjutkan perjalanan tour, city tour ini. Karena masih ada bis, satu bis di depan ini. Jadi lumayan, kalau nggak diterusin sayang, karena ada 3 destinasi berikutnya sih. Oke, jadi kalian stay tune, kita bakal lanjut menyusuri jalanan kota, destinasi tempat destinasinya kota San Francisco, oke? Oke, kita lanjutin perjalanannya. Pilih atas aja deh. Wah, tapi di depan dipakai. Berarti di mana? Kita duduk sini aja deh. Oke. Oke, saatnya lanjutin perjalanan. Yang kamera ini sekarang baterainya tinggal 10%. Mungkin bakal ganti kamera lagi karena baterainya sudah habis tiga-tiganya waktu di Pulau Alcatraz. Untung bawa kamera cadangan ya. Oke, stay tune aja, aku maksimalin lah. Oke, kita bakal menyusuri jalanan di dalam. Ini kalau kalian lihat, di atas ini ukiran manusia-manusia. Wah, keren loh ini. Bentuk manusia itu ada berapa banyak ini. Pas rasa di zaman kuno ini. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan tempat ini sebagai kayak foto-foto pre-wedding, lalu foto lulusan. Gitu sih. Nih coba lihat dulu deh petanya kayak gimana. Sekarang aku di sini. Oke, kita bakal jalan ke sini, balik lagi lalu ke bisnya. Kita berangkat ke destinasi berikutnya. Kita coba jalan dulu deh. Ntar sekalian nerbangin drone di sini, coba lihat areanya apakah red zone atau enggak. Kalau masih yellow masih bisa sih. Enaknya pakai droneku DJI itu walaupun sinyalnya hilang tetap masih bisa balik lagi automatic gitu. Ini kayak gini. Wah, bener-bener ini yang ngukir itu loh. Gimana ini caranya? Memang orang-orang seni tuh memang hebat sih. Ini aku nggak tahu history masalah gedung ini, jadi mohon maaf kalau nggak ada info yang aku berikan. Karena aku datengin tempat ini emang karena salah satu bangunan yang tanya dari dalam dunia game di San Fierro ini. Wah, ini keren-keren bener. Ini kayak dunia malaikat nih. Karena ada beberapa patung orang yang mempunyai sayap. Ini harusnya ada artinya, simbol kayak di Griffith Observatory Los Angeles kan kayak gini ada artinya. Harusnya ada ini. Nggak ada penjelasan atau
history yang bisa dibaca gitu, nggak ada. Wow. Ini dari sini belakangnya, sekarang aku bakal ke depan. Gede banget ini batunya. Ini tempat keren banget karena ukirannya, bentuknya, suasananya. Ini asik banget suasananya buat nongkrong, jalan-jalan, nyantai, tiduran. Asik banget. Ini kayak di samping rumahku di Eco Park Los Angeles ini. Tapi bedanya nggak ada ini. Kalau di tempatku kan ada danau dan ada mainan bebek-bebekan, perahu bebek-bebekan gitu. Sama sih. Keren. Kita bakal lanjut jalan lagi. Kayaknya aku bakal nongkrong dulu area sini. Mainin drone juga sekalian deh. Oke, okay, bye. Thank you so much. Thank you too. Destinasi berikutnya, karena jalan ditutup, harus jalan sampai atas. Oke guys, jadi ini merupakan destinasi berikutnya yang wajib dikunjungi ketika di San Francisco, karena aku lihat dari petanya yang ikut bis tour itu nggak ada. Tadi kan habis dari ini, Fine Arts, lalu ke Marina, Lombard Street, ternyata kita udah yang pertama video. Alcatraz juga udah. Dan lalu balik ke pantai, ternyata nggak ada di Bukit Kembar. Ini Bukit Kembar ini merupakan salah satu destinasi wajib ketika datang di kota San Francisco juga. Karena apa? Kita bisa melihat semua view pemandangan kota San Francisco. Dari downtown, pantai, pulau-pulau, jembatan. Nanti kita bakal ke atas dulu, apalagi saat sunset, matahari benar-benar menemani kita di puncak. Ini mungkin kalau di Los Angeles ini kayak bukitnya Hollywood. Sama ini. Kita jalan buat hiking, olahraga, sekalian melihat pemandangan. Atau mungkin kalau di Los Angeles bisa kayak Griffith Observatory, di mana kita bisa melihat semua kota-kota, bangunan-bangunan Los Angeles. Nih, wow. Kayaknya ntar coba lihat ah, bisa nerbangin drone nggak ini. Kayaknya keren banget ini. Oke, lewat jalur pintas. Kalau sana harus memutari. Kalau lihat mobil. Ini ndaki aja deh. Waduh, ini benar-benar view-nya sangat keren sekali. Wow, mantap sih di belakang. Ini udah kempas-kempis nafasnya. Oke, jadi seperti inilah suasana di Bukit Kembar di kota San Francisco, merupakan salah satu destinasi wajib ketika datang di kota San Francisco. Jadi kita bisa melihat downtown, pusat kota San Francisco, lalu Golden Gate dan hutan-hutan lainnya lah. Pokoknya kita bisa melihat full 360 derajat dan kita bisa jalan juga ke sana. Tapi ini aku kayaknya bakal langsung turun karena aku bentar lagi mengikuti tur malam. Jadi ini aku langsung menuju ke pantainya. Jadi kayak ginilah suasananya, satu persatu kita datangi destinasi wajib di kota San Francisco. Oke, jadi stay tune, aku langsung bakal turun. Langsung turun aja. Dan ini suasananya. Ini bisnya udah di depan sih. Ya. You can sit down and we're very mess. Very mess. Hey.
udah berduaan. Semua berdua. Ini satu-satu. Duduk belakang sekarang. Oke, jadi ini adalah lanjutannya. Setelah tadi mengitari seharian tur kota San Francisco di siang hari, destinasi-destinasi wajib ketika datang di kota San Francisco, dan sekarang mencoba lanjutan pada malam hari. Kita bakal beda pulau lagi sebelahnya, nanti bakal lewat jembatan lagi untuk mencapai pulau tersebut. Oke, stay tune aja, bakal jalan-jalan melihatkan kalian suasana malam kota San Francisco. Tapi nggak tahu ini bakalan kelihatan atau enggak, karena kameraku ini nggak ada penerang, jadi gelap-gelap gitu loh. Oke lah, nggak apa-apa, stay tune aja. Oke, jadi saat ini aku sedang meninggalkan kota San Francisco dan menuju ke pulau sebelah, tepatnya di Pulau Harta. Dan saat ini aku sedang melewati jembatan B namanya, jembatan yang warna putih, kalau Golden Gate itu di sebelahnya yang warna merah itu. Dan ini menurutku jembatannya sangat unik dan sangat keren karena memiliki lapisan atau dua tingkat, di mana tingkat pertama ini menuju ke pulau sebelah atau ke Oakland tepatnya, dan yang atas itu menuju ke kota San Francisco. Jadi kayak jembatan tingkat gitu sih, keren. Ini pertama kalinya aku melihat jembatan kayak gini sih. Oke, jadi stay tune aja, kita bakal melewati jembatan ini menuju ke Pulau Harta dulu. Oke, jadi saat ini aku lagi ada di Pulau Harta. Ini kalau di Indonesia kan adalah Pulau Harta Karun. Dan tadi berangkat dari sini, downtownnya, pusat kota San Francisco, dan penginapanku di sini. Kalau kalian sudah nonton videoku dari pagi, ini kita melewati jembatan Golden Gate yang warna merah sampai sini, lalu putar balik. Dan ini Pulau Alcatraz penjaranya, silahkan nonton videonya, ini Alcatraz. Lalu malam ini melewati jembatan yang putih yang paling panjang sampai di Oakland ini kalau terusan ini. Dan kemarin waktu aku berangkat tuh turun di sini di Emeryville dari Los Angeles naik kereta. Ini jauh banget ini jembatan putihnya. Tapi kalau yang Golden Gate cuma bentar doang, crit udah nyampe. Tapi kalau ini panjang banget ini. Oke lah, kita cuma dikasih waktu ini, petanya San Francisco kayak gini. Ini ada San Jose. Jadi waktu berangkat tuh dari sini, cret, naik kereta, belok sini, turun di Emeryville, nak nyebrang, dan keretanya sampai di Seattle di atas nih. Mana Seattle? Jauh. Oh, ternyata di sini, masih di sini Seattle. Jauh juga. Oke lah, jadi kita cuma dikasih waktu untuk foto-foto aja. Kalau udah, balik lagi gitu sih. Oke lah, jadi kayak gini suasana malam di pulau sebelah dari kota downtownnya San Francisco. Tadi sebenarnya aku udah ngerekam, udah ngomong panjang lebar waktu jalan-jalan di perkotaannya. Tadi kan sempet ini jalan-jalan ke kotanya downtownnya San Francisco dulu sebelum kesini, ternyata malah nggak kerekam, sayang banget sih. Tapi nggak apalah, ya udahlah, maksimalin aja. Kita balik lagi. Karena di atas terlalu dingin, aku kayaknya bakal di bawah aja. Masuk angin ntar, nggak punya tolak angin soalnya. Hancur mobilnya, langsung dibersihin jalan. Bisa hancur gitu ya tadi mobil. Tiga mobil. Wah, parah. Tiga mobil. Parah. Yang paling parah tadi di atas. Ini langsung kosong. Ini kalau kalian tahu, ini tuh jembatannya tuh ada dua. Satu di bawah, satu di atas. Tadi kan kita berangkat lewat bawah. Itu khusus arah ke sana. Dan ini balik ke arah San Francisco. Yang di bawah itu arah ke Oakland. Akhirnya kelar juga, sudah malam, makin sepi.
Yo, oke guys, jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu. Jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir, dari awal tour sampai akhir tour sampai malam hari. Menurutku malam hari ini kayaknya view-nya biasa aja, karena duduknya di samping kurang puas. Kalau di depan kayaknya lebih menyenangkan lagi. Tapi gak masalah, aku sudah membawa kalian jalan-jalan dari pagi hingga malam mengelilingi kota San Francisco. Jadi destinasi terbaik di kota ini ya. Jadi kalau ikut tur kayak gini pastinya yang ditujukan itu pasti yang hal-hal yang bagus-bagus aja. Jadi gitu aja lah pokoknya. Beberapa hari lagi aku bakal upload tentang sisi lain dari kota San Francisco. Jadi thank you, jangan lupa di subscribe, komen, dan like, dan di share biar teman kalian tahu juga dan keluarga kalian tahu juga. Oke, aku M Hidayat, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, aku bakal pulang dulu, ini udah kedinginan. Oke, bye-bye.